Salam NKRI tetap jaya. Salam Echan. Nah, ini saya tepat sedang berada di sebuah situs yang lumayan cukup besar. Letaknya berada di Dusun Demangan, Desa Teranggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini kadang-kadang didatangi juga oleh kawan-kawan dari berbagai daerah. Kadang menggunakan bus untuk mengadakan ritual di sini. Yang sudah pernah adalah kawan-kawan dari Bali. Ini adalah tangga masuknya. Terlihat ini bangunan baru, bikinan baru, jangan terkecoh. Ini bata-batanya kecil, bata-bata baru. Nah, sementara sebelah kiri ini kelihatan bata-bata kuno. Tumpukan-tumpukannya ini sampai beberapa meter ke bawah. Dan keliling, ya, keliling ke sana, ke kanan. Tapi juga banyak yang udah rusak. Patung-patungnya di sini sudah hilang semua. Saya pernah melukis sebuah patung yang belum jadi, dipamerkan di Surabaya dan disaksikan oleh kawan wartawan Surabaya Post. Tapi setelah kesini lagi, patung tersebut sudah tidak ada. Tapi lukisannya saya ada simpan. Dan ini keramik-keramik dari entah zaman apa, tapi yang jelas ini pecahan-pecahan keramik yang sangat bagus. Dan sejak lama ini tetap utuh, nggak ada yang berani ngambil. Pecahan-pecahan keramik yang menandakan di situ kemungkinan ya tempat pemukiman juga. Itu ada yang menerawang bahwa di sini juga sebenarnya petirtaan, dan situs ini nama aslinya Wening, bukan Winong. Situs Winong di Demangan ini sering digunakan oleh ibu-ibu, emak-emak, untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Jika anaknya nakal, maka akan dibuang atau dibawa ke tempat ini, Winong ini. Sebenarnya bukan tempat yang serem-serem amat, karena dulunya memang ini pemukiman ataupun tempat pemujaan, ya, atau mungkin juga tempat pendharmaan, kita tidak tahu pasti karena di sini tidak ada inskripsi. Di sini hanya ada terlihat campuran batu bata kuno dan ada serta ini batu perempuan, ya. Nah, ini batu laki-laki, batu bata. Tanda-tanda itu yang lingkaran perempuan, yang lurus itu laki-laki. Katanya begitu. Untuk kode-kode penataan sebuah candi. Nah, ini balok-balok besarnya berserakan begitu. Namun ada juga yang sudah ditata dijadikan semacam tangga, ya, di pintu sebelah utara menuju kebon jati yang sudah diklaim warga. Tepat, nah, ini yang luar biasa seperti ini. Ini semacam dinding. Apakah ini aslinya seperti ini? Karena di atasnya sudah ada pohon, ya. Pohon besar. Ini keliling. Kemungkinan sebetulnya ini situs yang besar, tidak hanya sampai sini aja. Tapi karena memang sudah menjadi pemukiman warga, apa boleh buat, inilah yang tersisa. Dan tetap saja terima kasih kepada masyarakat yang mau menjaga. Nah, ini tangga buatan baru ini, yang ditata semacam tangga untuk menuju pintu sebelah utara, ya. Situ ada kebun jati. Nah, ini keluarnya menuju kebun jati dan rumah warga. Seru memang. Nah, ini, aduh, ini kelihatannya ini masih asli ini. Dan ini kalau digali sampai ke bawah, mestinya
akan ditemukan situsnya, tapi nggak tahu juga bagaimana ini menjadi sebuah situs penting atau tidak. Itu terpulang dari kreativitas warga terdekat, biasanya seperti itu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi pandega untuk menjaga, melestarikan, bahkan merawat, sehingga menjadi tujuan wisata. Kadang-kadang setelah menjadi tujuan wisata bisa menjadi didatangkan income ke banyak pihak. Ya, kita syukuri aja, kita muliakan peninggalan ini, kita hormat, ya berusaha untuk dilestarikan. Ini benar-benar asli kelihatannya ini, ya dinding, dan ini belum digali ke bawah. Nah, ini betul-betul ini kelihatannya masih aslinya seperti ini, dinding asli. Ya. Sangat memukau. Setiap situs adalah penting. Nah, ini pintu selatan. Saya sudah keliling tadi. Pintu selatan ini juga baru. Bikin. Demikian dari situs Winong Demangan Langgu Mojokerto, Jawa Timur. Sampai jumpa kembali. Salam NKRI tetap jaya.